Cara mengikat lato-lato yang kuat dan benar, guys. Lihat ini. Oke, yang pertama di sini kalian siapkan bolanya, kemudian kalian masukkan talinya seperti ini, kemudian kalian tali. Oke, kalau sudah tinggal kalian tarik nih bolanya seperti ini ya. Oke, ini jadi, dan kemudian kalian bakar, guys, biar lebih awet ya talinya. Dan di sini kalian lakukan simpul seperti ini ya. Ingat, kalian perhatikan baik-baik video ini ya. Kalian tinggal masukkan seperti ini, sip. Kemudian tinggal ditarik, teman-teman. Wih. Oke, tarik seperti ini ya, guys. Oke. Dan kalau udah, di sini kalian masukkan talinya ke cincinnya seperti ini ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Dan kemudian kalian seimbangkan, pastikan seimbang dengan benar. Oke, kalau udah, kemudian kalian masukkan bolanya ke dalam simpulnya atau ke dalam talinya tersebut ya. Dua-duanya bolanya, teman-teman. Oke, kalau udah tinggal kalian tarik seperti ini, biar kenceng. Oke, kalau sudah kalian masukkan dua jari atau tiga jari, terserah ya, sesuka kalian. Kemudian kalian tali ya di bagian tengahnya ini seperti ini. Oke, sip. Selanjutnya kita tinggal coba, guys. Lihat ini ya. Aing teh panjang lebar.